Selamat datang di Grindelwald, desa indah di kaki Gunung Alpen, Swiss. Hamparan rumah dan rumput hijau membentang sepanjang jalan, lengkap dengan gunung berselimutkan salju mengelilingi lembah. Bikin siapapun betah berlama-lama di sini. Gak heran, banyak yang bilang Swiss salah satu negara tercantik di dunia. Jalan sedikit ke bawah akan tiba di kota Interlaken, kota kecil di provinsi Bernese Highlands, Swiss. Interlaken tuh indah banget emang ya, kanan, kiri, ngeliat Alpen. Nah, tapi sebenarnya tujuanku di sini tuh aku mau ketemuan sama seseorang yang menurutku sangat inspiratif. Dia adalah profesor muslim pertama di suatu universitas di Swiss dan kebetulan dia orang Indonesia. Kita samperin aja yuk. Assalamualaikum Pak Sai. Hey, waalaikumsalam. Halo. Halo, apa kabar nih? Baik, baik. Udah masuk. Lama, Pak? Udah ya, lama, baru aja baru sampai. Kita terus langsung pada main atau mau main-main di playground. Ayo makan. Layaknya saudara, ilmuwan muslim asal Jakarta ini menjamu aku dengan menu piknik khas Indonesia, sembari bercengkrama dengan keluarga kecilnya. Meski namanya tengah bersinar di Eropa, Azhar tetap ramah dan rendah hati. Dengan terbuka, ia menceritakan pengalaman dan ketertarikannya menjadi ilmuwan di bidang optik dan laser. 14 tahun Azhar merantau dan tinggal di negeri orang untuk menuntut ilmu. Hingga akhirnya, ia mendapatkan posisi sebagai Profesor Muda Muslim Indonesia pertama di Universitas Basel, Departemen Biomedical Engineering, di usia 35 tahun. Nah, terus kan Bapak ini berarti jadi orang Muslim Indonesia pertama nih Pak, yang bisa leading research group ya di University of Basel itu. Bisa ceritain nggak Pak itu gimana akhirnya bisa ada posisi itu? Saya selalu merasa bahwa apa yang saya lakukan ini adalah ibadah dan juga merupakan bagian dari kewajiban saya sebagai seorang muslim, yaitu selalu menuntut ilmu gitu ya. Karena kita sebagai manusia apapun itu bisa jadi ilmu yang kita bisa pakai dan itu bisa dijadikan modal insya Allah bisa membawa kita di akhir nanti mungkin membawa kita ke surga insya Allah. Gak ada impian yang tak bisa diraih. Azhar bilang, asal ada niat, tekad, dan bekal ilmu agama, insya Allah istiqomah jadi muslim berilmu yang kafah. Selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Sebelum cerita lebih banyak tentang Azhar, aku ajak keliling kota tempat tinggalnya dulu yuk. Kota tua selalu asyik buat ditelusuri. Ada nuansa yang gak bisa didapat dari landscape kota modern dengan gedung secanggih apapun. Ingin nuansa berbeda? Cukup siapkan sekitar Rp30.000 aja, udah bisa menikmati wisata menelusuri keindahan Sungai Rhine dengan kapal ini. Wih, kita udah menyeberangi nih. Nggak berasa? Keren, ditariknya pakai gituan tuh. Ya, Sungai Rhine punya berkah tersendiri bagi warga Basel. Sungai yang jadi sumber kehidupan dan jejak peradaban Eropa Tengah. Keindahan Swiss mengilhami banyak inspirasi, termasuk inovasi keilmuan di bidang optik dan laser. Dari Profesor Muslim Indonesia pertama di Swiss.
Cahaya ilahi mengiringi langkah kaki hari ini. Dan pagi ini istimewa, karena aku diajak ke Department of Biomedical Engineering Universitas Basel alias ruang kerjanya Azhar. Lokasinya berada di kawasan Gewerbestrasse, kota Basel. Di ruangan ini, Azhar mengembangkan teknologi kesehatan di bidang laser dan optik sebagai salah satu alternatif dalam metode biomedis yang sudah ada, khususnya di bidang surgery atau operasi. Karena ini berhubungan dengan laser, ya kan, kita harus protektif dong, biar aman. Keren kan? Ruang ini semacam laboratorium tempat ia menuangkan ide, mengeksplorasi temuan-temuan baru di bidang aplikasi optik dan laser di dunia biomedis. Azhar nggak sendiri, ia ditemani tim yang juga mahasiswanya. Mereka berasal dari berbagai negara, ada dari Indonesia, Kolombia, Iran, Nigeria, hingga Turki. Lewat alat yang dia ciptakan, bisa mencegah terjadinya komplikasi pada pasien, karena proses pembedahan dalam operasi nggak lagi dengan teknik konvensional. Selain mempermudah pekerjaan tenaga medis, teknologi ini juga mampu mempercepat masa pemulihan pasien. Kayaknya nih di tahun yang akan datang, surgery kayak tisu-tisu gitu atau tulang atau kanker akan lebih precise lagi. Karena dengan digital imaging kayak gini bisa kelihatan di dalam-dalamnya kayak gimana. Dan ini semua ide beliau. Sementara, virtual reality atau VR yang biasa kita gunakan untuk main game ini, justru ia kembangkan jadi aplikasi 3 dimensi untuk para ahli bedah merasakan seperti di ruang operasi. Jadi, dengan VR ini, bisa melihat langsung dan merencanakan sebelum tindakan operasi dilakukan. Keren ya? Jadi kita bisa gerakin ini, kita bisa lihat pembuluh darah juga di dalam, dan seterusnya. Jadi nanti dia bisa melakukan training untuk operasinya dengan mudah gitu. Gini. Ditaruh ke orang. Ditaruh sini. Ya, tapi diganti itu dipencet, diklik gambar lain gitu. Wow. Jalan ke sini dulu. Gini. Nah, oh, bisa, wow. Bisa jadi shadow-nya, bayangannya bisa lebih kelihatan gitu kan. Wah, gila sih. Ya. Gila. Ini aku berasa kayak ada percampuran antara teknologi, sains, semuanya. Keren lah. Tahun 2019 ini teknologi maju bener ini. Mantap. Gitu. Di sela kesibukannya, Azhar juga selalu nyempetin waktu buat sharing dan diskusi santai bersama timnya. Baginya, bekerja bukan sekedar menyambung hidup, tapi usaha untuk ikhtiar berbagi ilmu. Mumpung lagi di sini nih, aku belajar banyak bareng mereka. Sekalian juga ingin tahu gimana sih Pak Azhar di mata mereka? I want to know guys, what's your thought about Mr. Azhar Zam? It's really easy to work with him, and he knows what to do, and he knows what to recommend when you have problems. He's very friendly, he's very nice, he makes the environment very, very cool, let's say. Also, I think because he's young, so it helps a lot. Thank you. Thank you, guys. When we want to go for it. Sebelum senja beranjak pergi, aku diajak jalan-jalan keliling Basel sama istrinya, Anindita. Kami pun berhenti di sebuah perpustakaan cantik di kota Basel. Di sini, Atar, putra pertama Anindita dan Azhar ini, sering ikutan mamanya nulis. Bahkan, Atar juga aktif menulis dan merilis beberapa buku. Salah satunya, A Friendship is Just Like a Magnet. Hebat ya? Atar waktu umur 7 tahun udah bisa nulis cerita di buku ini bareng sama anak-anak lain. Nah, dia nulis When Bully Becomes Buddy dan nulisnya pakai bahasa Inggris. Dukungan orang tua memang penting bagi tumbuh kembang bakat dan potensi anak. Apa yang dilakukan Atar buat aku makin yakin bahwa enggak harus nunggu dewasa untuk mulai berkarya lewat tulisan. Bahkan Atar juga udah tahu ingin jadi apa dia besar nanti. A scientist and professor.
Like my dad. Wow, do you want to play with robots too? Yeah, like my dad. My dad's only an optic and laser professor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Datangnya waktu sholat jadi momen yang ditunggu-tunggu Atar karena bisa jamaah beribadah bersama ayah, ibu, dan adiknya. Begitu khusyuk menenteramkan hati dan jiwa. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai ibadah, Atar sudah terbiasa melantunkan hafalan surah-surah pendek ayat suci Quran. Wal adiyati dzubaha fal muriyati kadaha fal mujirati subaha. Karakter Islami memang sudah ditanamkan Azhar dan Anindita pada anaknya sejak dini. Dimulai dari aktivitas kecil sehari-hari seperti ini. Jadi teringat dengan sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim. Amal kebaikan yang paling dicintai Allah ialah amalan yang rutin meskipun sedikit. Tujuan mereka cuma satu. Dimanapun dan dengan siapapun buah hati mereka berinteraksi nanti, akidah dan akhlak Islam harus tertanam dalam diri. Indah rumah ibadahnya, indah juga harmoninya. Keberagaman menyatu, kebersamaan mengabu dalam ukhuwah Islamiyah di negeri Alpen. Di Bern, Swiss ini ada bangunan yang menurut aku sangat menarik. Jadi pemerintah setempatnya itu punya inisiasi untuk bikin bangunan untuk 8 agama. Ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen, sampai Bahai, sampai Yahudi pun ada di sini. Dan akhirnya mereka itu bisa beribadah di satu tempat gitu. Dan yang menariknya di dalam sini ada satu area di tengah gitu kayak common room gitu. Dikhususkan untuk mereka, orang-orang dari agama berbeda-beda ini untuk berdialog interfaith. Toleransinya keren banget ya negara ini. House of Religion namanya. Lokasinya nggak jauh dari stasiun kereta Bern Europaplatz Bahnhof di Swiss. Gedung kaca ini dibagi-bagi jadi beberapa area untuk 8 agama. Di sini, kita berkesempatan untuk berinteraksi, saling mengenal agama-agama lain. Sebab itu, hampir nggak pernah terjadi konflik antara komunitas yang berbeda keyakinan beragama. Karena toleransi beragama di sini begitu dihargai. Jangan heran kalau masjidnya memang nggak terlihat seperti masjid kebanyakan. Nggak ada menara atau kubah. Tapi masjidnya sangat nyaman. Dan alhamdulillah semua khusyuk beribadah. Terlebih hari ini adalah hari yang istimewa bagi umat Islam, hari Jumat. Karena belum punya masjid sendiri, Muslim Indonesia biasanya menyewa masjid dua lantai ini untuk beribadah, juga mengadakan majelis taklim. Dan harus memastikan dulu kalau masjid ini tak sedang digunakan. Karena itu, umat Muslim Indonesia di Swiss yang tergabung dalam organisasi Indonesische Islamische Kulturverein atau IIKV tengah berusaha menggalang dana untuk membangun masjid Indonesia pertama di Swiss. Saya kira mungkin tahap sekarang ini adalah tahap mensosialisasikan bahwa di Swiss mau dibangun masjid Indonesia. Nah, oleh karena itu mungkin formal nanti pemberitahuan apakah ke pemerintah Indonesia. Siapa tahu pemerintah Indonesia mau menyumbang misalnya, ataupun kepada dharmawan yang ada di Indonesia, ataupun dharmawan yang ada di Swiss, ataupun di mana saja di Eropa, bahwa ini ada ladang ibadah yang siapa mau silahkan terbuka. Mudah-mudahan nanti semakin banyak orang yang tahu bahwa sedang dibangun Masjid Indonesia di Swiss.
Insya Allah, di mana ada niat, pasti Allah tunjukkan jalan. Kita yang di Indonesia harus bersyukur nih, kita berislam ini masih nyaman, masih mudah. Ya semoga mereka-mereka ini nanti pahalanya lebih banyak lah dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Islam terus berkembang di Swiss. Walaupun dalam jumlah kecil, populasi Muslim di Swiss kini mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Coba dikaitkan dengan materi yang terus sampaikan oleh Pak Al. Di tengah kesibukannya sebagai ilmuwan, Azhar selalu menyediakan waktu mengikuti liko atau pengajian. Mengaji dan mengkaji gak hanya memberi ilmu, tapi juga menambah ilmu. Iya, selain di masjid, pengajian juga rutin digelar komunitas Muslim IIKV ini dari rumah ke rumah. Kali ini, giliran di rumah Bunda Ikoy. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Keakraban muncul dari hangatnya saudara Muslim di sini menerima kehadiranku. Tilawah Qur'an juga kian seru, karena semua pasti dapat giliran, termasuk aku. Mau gak mau harus mau, dan harus siap. Deg-degan juga sih. Monggo. Qala hiya rawadatsni an nafsi wa shahida shahidun min ahli wa shahida shahidun min ahliha in kana khamisuhu qudda min qablu. Kebebasan menjalankan keyakinan di Swiss telah membuat ruang tumbuh Islam kian besar. Atas kehendak Allah, cahaya dan kemuliaan Islam bisa menyentuh siapapun dan dimanapun. In Indonesia, maybe you have to struggle to care about the nature, to care about, to fight about the corruption and things like this. And we have to fight to show the people we are a Muslim. We have to try to be really good to them, but we are an example. Sekarang waktunya bersantap bersama, menikmati hidangan istimewa. Kalau kumpul sama orang-orang Indonesia, ini yang ditunggu, makanannya rendang, Bu. Silaturahmi memang indah. Indah akan keberagamannya, indah akan keramah tamahannya. Ada banyak inspirasi, hikmah, dan pelajaran di negeri Alpen dari pertemuanku dengan saudara Muslim di sini. Jadi teringat dengan pesan Umar bin Khattab, tidak ada nikmat kebaikan yang Allah berikan setelah Islam selain saudara yang soleh. Maka jika salah seorang kalian merasakan kecintaan dari saudaranya, peganglah kuat-kuat persaudaraan dengannya. Semoga segala karunia yang kutemukan di sini bisa terus diamalkan kemanapun aku berjalan.